Baiklah guys, kita dah bersedia insyaAllah jam 1.49, 1.50. InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim. Right, kita on aplikasi diberikan kehijauan. Let's go. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang dan kembali ke Karishma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang bersama dengan saya selama ini. Alhamdulillah, hari ini bersamaan dengan 24 bulan Julai 2024, hari Rabu guys, hari Rabu. Okay, insyaAllah kita mendapat ping yang pertama. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, jauh kecil. Jalan Batu pergi Mutiara Kompleks. Alright, let's go. Main git 6 apa? Singgit, 7 ringgit fare. All set, let's go. Oh, jauh pick up. Lupa pula aku ambil video tadi. Aku drop off customer ni dekat Mutiara Kompleks sebelah luar lah. Kalau ikut dia punya waste dekat dalam RM7 cash. Pasal dalam tu kita kena pakai tasenggo lagi. Malah eh. Back to back Teras Muni Education. Oh, depan sana. Tengok dia ada hantar gambar tu. Dia ada hantar gambar. Oh, kat sini. Sebelah mana? Mana dia ni exactly ya? Kalau pin dia, ikut pin dia sana. Tapi dia tunjuk gambar. Gambar ni. Kalau ini dekat sana. Okay, kalau pin dia tu Teras Muni. So gambar tu memang dekat sana. Paramjit. Mana kau ni Paramjit? Tu dia mungkin. Mana aku tahu ni. Susah aku cancel kau nanti. Tak ada nampak orang sini. Bukan sinilah. So dia hantar gambar lagi sekali. Tengok. Macam-macam customer ni. Okay, aku drop off customer dekat ni. RM9.60. Payah customer ni. Drop off abang ni dekat Wisma Transit. Tentera punya tempat lah. ATM punya tempat. Aku kena pusing balik ni. So kita drop off dulu. 13.30 sen. Dia bagi aku RM15 lah. Kita ada back to back. Hotel ni dia cakap masuk pick up dalam lobby kondo. Okey lah, asalkan jangan banyak songih je. Kita pusing balik. Nasib baik dah tak suruh masuk kat luar saja. Kalau tidak, aku pernah sesat dalam kem dalam ni. Cantik masjid ni eh. Yo. Masjid Khalid bin Al-Walid. Wow. Kalau ada masa nanti nak juga pergi ni. Cantik ni.
Manual accept, manual accept. Ha. Aku dah ada pengajaran ni semalam tu, malaslah aku nak ambil manual accept yang tak apa-apa nak manual sangat. Manual accept. Aku punya komen lah manual accept tu, dia punya tu tak tak jelas, tak nampak. Dia punya apa nama tempat pick up dan kita nak drop off tu, location dia tu tak nampak, apa nama tempat tu tak nampak, tak penuh. Kan? Lepas tu dia bagi kita 5 saat untuk memikirkan nak ambil ke tak, nak ambil ke tak. Apalah, tak tahulah macam mana. Mungkin itu adalah masa yang terbaik dia boleh bagi sebelum job tu pergi ke orang lain kan, kalau kita tak ambil. Okeylah. So aku dapat ping kecil-kecil saja hari ni guys. Apartmen Bandar Baru Sentul lepas ni ambil dari hospital. Sikit lagi bang, sikit lagi. Okay, thank you. Okay, thank you. Apa benda PPV ni? PPV, PPV. Pusat perubatan. Jalan dalam ni dia dah tukar ni. Lepas ni dia tutup depan tu yang kecemasan tu. Oh, hari ni kita dapat lalu. Malam tu aku tak dapat lalu sana. Malam ke siang? Nah, ni kita dapat lalu lurus. So kita drop off Abemi Pirate. Aku tak sangka dia tadi customer. Okay, cash RM8. Dia tak lambai-lambai juga. Oh, aku betul-betul kena bagi job kecil. Alhamdulillah lah, tak apa, kita terima seadanya. Harga macam ni boleh pergi setapak. Okay, lepas job ni aku akan offline. Lepas tu aku akan pasang MD lah. Alright, let's go. Durian longgok. Jalan nak pergi Datuk sini ke sini ya? Kalau tak silap. Datuk Sini Pro. Sekarang Datuk Sini 5. Datuk Sini Pro. Drop off customer kita ni dekat sini. Itu dia dah turun. Mudah-mudahan dia jumpa lah apa yang dia cari. Jumpa kawan. So, aku dekat sini guys. Okay, aku keluar dulu. Kampung Padang Balang. Tengok ada masjid cantik juga.
Masjid Sayyidina Ali, Kampung Padang, Palang. Kita on the way nak keluar ni, nak take 5. Cari tempat jalan keluar. Turn left on Jalan Marmar. Then turn right on Jalan Batu Kuliga. Okay guys, 3.50 aku tepi jalan ni. Kita pergi ke Cangkat View MD lah. Mudah-mudahan ada ping. Tak jauh lagi ni. Dalam 10 km. Ui, tak ada ping. So simpang ni tadi, simpang Giant. Giant Batu Cave. Alhamdulillah ada ping. Alhamdulillah ada ping. Walaupun ping kecil, aku terima seadanya. Pergi ke Jalan Kampung Batu. Right. Kita minta tak jauh. Alright. Alhamdulillah. Mana ni customer ni dah? 974 lah ni. Pun dah terlebih. Mana dia? Drop off customer ni dekat sini ya, RM12. Cash. Okay, ping masuk. Sini. Aduh, kereta belakang tadi banyak sangat. Kalau aku ikut jalan tu tadi, jalan yang belakang tu dekat tempat aku drop off orang tu tadi, tapi di belakang lagi dekat 2 km. Ni dah jadi 2.9 tadi. Tak apalah, kita layan satu ping lagi. Lepas tu tak ambil rumah tak balik. Alhamdulillah. Kita drop off ini nanti ya, dekat ini M Avenue. Ini dulu saya memang selalu pergi sini. Itu nanti tadi kita drop off RM10 cash saja. Saya sudah offline. Okey, tak apa. Jom kita ambil rumah. Kalau dulu masuk kawasan ni kena bayar parking, kena bayar tersenggur tu RM1. Sekarang tadi aku nampak 15 minit percuma lah. Minta-minta kita tak kena charge lah. Kalau tidak memang kita percuma. Okay lah. Okay, betul lah guys, kita tak kena charge. Alhamdulillah. Itulah kita punya ping untuk hari ini. Sebenarnya aku
aku ni dah sakit kepala. Sudah sakit kepala ni. Oh, kita boleh ikut lurus, tapi aku nak pakai kanan ni. Lurus tu biasanya banyak kereta lah. Oh, sini ada titik. Kita guna jalan bawah. Jalan bawah ni. Okay, dah ikut jalan ini. Alhamdulillah. Segambut Estate. Baik guys, setakat ni 57.5, jam 4.51 dan earnings kita 59.20 sen. Kita tidak kalah. Kita tidak kalah hari ini. Alhamdulillah. 8 job. Tengok 8 job harga macam tu je. Rezeki apa boleh buat. Okay guys, so itu sajalah vlog kita untuk hari ini. Aku sakit kepala ni. Recan darah naik ni. Itu saja vlog kita untuk hari ini. Mudah-mudahan anda semua diberikan kesihatan yang baik dan juga ping-ping yang mantap, insyaAllah kita. Sebelum itu, kepada anda yang masih belum subscribe, belanjalah saya subscribe, tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini, insyaAllah. Kita jumpa lagi di vlog yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Let's go. Subscribe.